بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيُدِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْتَقَالْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ أُخْيَرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَاثَتُهَا وَكُلَّ مُحْتَاثٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّ muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Semoga senantiasa Allah memberikan perlindungan, penjagaan bagi kita semuanya, agar kita menjadi hamba yang istiqomah, yang senantiasa mampu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sekaligus kita bisa diberikan kehidupan yang bahagia fidunya akhirah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melangkahkan kaki menyempatkan waktu meluangkan kesibukan kita dalam rangka Tolabul ilm maka tujuannya agar kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai langkah kita dalam menuntut ilmu hanya sekedar ingin mendapatkan hasanah keilmuan tobaan memang pasti ketika kita belajar ilmu maka kita akan mendapatkan tambahan-tambahan. Namun jangan sampai kita lupa bahwa tujuan ilmu itu adalah untuk diamalkan. Allah tidak melihat tambahan-tambahan ilmu saja. Karena Allah itu melihat ila wa amalikum. Yang dilihat adalah hati-hati kita. Amalan-amalan kita. Apakah dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita luangkan waktu kita bisa menambah untuk membersihkan dan kejernihan hati kita atau hanya sekedar sebagai wacana wawasan kemudian kita kumpulkan ilmu tersebut dan supaya kita bisa membantah dan menjawab ketika ada orang yang berargumen maka luruskan niat kita semakin bertambahnya ilmu berarti tuntutan kita harus lebih banyak koreksi diri Memperbaiki hati serta untuk mengamalkan amalan-amalan soleh tersebut. Jangan sampai kita lalai, ini hanya sekedar wasilah, sekedar perantara, agar kita bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita hijrah, dengan kita mengetahui Islam, jangan kira hidup bahagia kita akan dapatkan dengan cara santai atau mungkin kita Tunas sebagian manusia beranggapan yang namanya sa'adatun atau hayatun toyibah kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia berarti adalah kehidupan yang mereka tidak pernah asobatul musibah tidak pernah tertimpa suatu musibah tidak pernah merasakan kefakiran kemiskinan tidak pernah jatuh sakit, tidak pernah gagal dalam bisnis. Kalau kita menganggap bahwa kehidupan bahagia itu selamat dari hal-hal yang tadi kita takutkan, itu pasti keliru mindset kita. Kehidupan, kehidupan bahagia itu letaknya di hati kita, kenyamanan kita dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang menimpa kepada kita. Karena nggak mungkin ujian itu lepas dari kita, nggak mungkin musibah nggak menimpa kepada kita justru bagaimana kita merespon agar kehidupan yang bahagia itu kita dapatkan kita raih di saat ujian itu datang menghampiri kita banyak orang yang memberi memiliki prasangka hidup itu yang enak ya ya pokoknya uang ada bisa rekreasi bisa rihla tidak pernah kena penyakit tidak kena musibah itu adalah hayalan belaka kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Walaupun kehidupannya di penjara, bahkan seringnya beliau terpenjara. Meninggalnya pun juga demikian. Tapi di saat sahabat-sahabatnya mengalami keresahan hati, kegalauan, kegundahan, dan banyak masalah yang menimpa kepada mereka, maka sahabat-sahabat dan murid-muridnya ini datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk meminta fatwa, untuk meminta nasihat agar hatinya kembali menjadi lapang. Kalau secara akal, kehidupan kita yang bebas di dunia ini itu lebih nikmat, lebih nyaman. Tapi apa kenyataannya? Justru kehidupan para imam-imam terdahulu, walaupun di balik jeruji besi terpenjara, tapi hati mereka selalu merasa bahagia. Maka jangan pernah bersedih kalau sekarang kita lagi diuji, lagi banyak musibah yang beruntun, yang menimpa kepada keluarga kita. Baik anak, istri, suami, orang tua, saudara Ini bagian daripada ujian Jangan pernah berkecil hati Itu bukan berarti kita nggak bahagia Karena kehidupan bahagia tolak ukurnya adalah di hati kita Bagaimana kita merespon segala bentuk yang menimpa kepada kita Lebih-lebih lagi sebagaimana sebutkan Hasan Al-Basri dan juga ulama-ulama yang lainnya As'adun nas Man as adanas Orang yang paling bahagia itu Adalah orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain Semakin dia bisa berbuat sesuatu Memberikan sesuatu kepada saudaranya sesama muslim Maka tentu kebahagiaan itu dia akan peroleh Banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjadikan kehidupan bahagia bagi kita Bukan banyak materi Bukan bergelimang harta Tapi ingat Bagaimana mindset kita, pola pikir kita dan hati kita Semakin kita banyak menyenangkan hati saudara kita Maka kebaikan itu pasti akan diberikan Allah kepada kepada kita Itu sekedar mukodimah bagi kita Jangan berputus asa dan jangan berkecil hati Ketika kita sekarang mendapatkan musibah Ketika mendapatkan kekurangan Kebahagiaan itu letaknya di hati kita Seberapapun harta yang kita miliki Tidak seperti dulu mungkin kita pernah sukses, kita pernah di atas usaha bisnis kita, pernah omset tertinggi, kok sekarang mulai menurun, maka penghasilan juga mulai sedikit. Bukan berarti itu nggak bahagia. Tergantung jika itu bisa menjadikan kehidupan kita barokah, keluarga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga dinamakan kehidupan yang bahagia kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram sampai pada bab yang Babul Aniyah dari hadis yang ke-15 kita sebutkan dari hadisnya An Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu taala anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatidh dhahabi wal fiddah

emas dan perak. Wala tak kulu visi hafihima dan jangan pula kalian makan pak dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum karena hal semacam itu sesungguhnya adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Walakum fil Sedangkan buat kalian adalah di akhirat kelak emas dan perak. Ini adalah larangan dari syariat Kita tidak boleh makan dan minum Dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan juga perak <tuh> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Hudhaifah binul Yaman adalah Abu Abdullah Hudhaifah Hudhaifah serta ayahnya wa abuhu adalah Sohabiani jalilani Dua sahabat yang mulia Hudhaifah ini punya bapak Namanya Abu Hudhaifah Dua-duanya adalah seorang sahabat yang mulia Di zamannya Nabi Muhammad SAW Kedua-duanya syahidah Uhudan Ikut perang Uhud Ikut perang Uhud <tuh> Dan Hudhaifah terkenal dengan Sohaibus Penjaga kabar rahasia Penjaga rahasia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk sahabat yang juga diambil banyak hadisnya dari sahabat yang lain dan juga para tabiin. Mati meninggal dunia ketika itu beliau umurnya sekitar 63. Ba'da Patli Utsman bin Affan bir Abaina Lailah setelah meninggalnya Utsman bin Affan 40 hari. Baru Hudzaifah bin Yaman menyusul meninggal dunia. Ya ini sekilas dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sering kita dengarkan hadis-hadisnya beliau di saat para sahabat bertanya tentang kebaikan, maka kata Hudzaifah, "Aku bertanya tentang keburukan agar aku bisa mengenal dan bisa berlindung." kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh dari keburukan-keburukan tersebut. Ini sudah masyhur ketika sahabat bertanya tentang kebaikan, maka Hudzaifah bertanya tentang keburukan. Supaya apa? Supaya dia bisa menjauhinya, supaya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia terjatuh ke dalam keburukan tersebut. <tuh> Kemudian di sini disebutkan tentang larangan makan dan minum yang terbuat dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya bejana. Wadah untuk makan, untuk minum. Ya, wadah itu untuk mungkin ya sebagai tempat kita memakan, tempat makanan dan juga tempat tempat minuman. Pada dasarnya aniyah wadah itu adalah halal hukumnya Karena wadah ada yang terbuat dari tembaga, terbuat dari besi, terbuat dari tanah, ya terbuat dari bermacam-macam Maka hukum asal semuanya ini adalah halal Kecuali ada dalil yang datang yang menjelaskan tentang keharaman tersebut beragam jenis bentuk dan bahan pembuatannya tapi yang perlu kita ketahui bersama yang menjadi hukum dasar hukum asal segala sesuatu itu adalah halal dalilnya di surat al-baqarah ayat yang ke-29 ma fil ardi tumastawa ila fasawahuna sab'a alim dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit dia mau mengetahui segala sesuatu di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia semua yang ada di muka bumi ini adalah halal karena tidak ada anugerah yang dihukumi sebagai larangan kalau kita nggak tahu hukum sesuatu barang tersebut, maka kembalikan kepada hukum asal. Misalkan kita nggak tahu ini batu permata, hukumnya najis atau haram Maka dengan dalil ini kita akan bisa mengambil hukum. Kalau kita nggak ngerti hukumnya, maka kita ambil hukum segala sesuatu di muka bumi ini adalah halal. Meskipun kita nggak tahu dalam Quran, dalam Sunnah, secara langsung hukumnya, tapi dengan dalil umum semacam ini muncullah koida yang telah di, uh, ditetapkan oleh para ulama al aslu fil awani al helu al aslu wadah itu hukumnya adalah halal ina'in tasrobu minhu ania jamu awanin ya wahia uh, wadah yang terbuat berbagai macam bentuk terbuat bisa jadi Dari tadi tanah liat dan kemudian dari beberapa mungkin besi, batu, itu namanya aniyah wadah. Hukum asalnya halal. Wal aslu fil hil illa ma dalla dalil ala tahrimi fa innahu haramun. Wa li law anna insanan syariba fi inain min khazafin wa qala hadha haramun fa inanna qulahu alaika biddalil. Hukumnya halal Kecuali ada dalil yang mengharamkannya Berarti berubah menjadi haram Sehingga seandainya kita mendapati manusia Minum dari wadah yang terbuat dari tanah liat Maka kita katakan itu adalah halal Jika ada yang berpendapat bahwa itu adalah haram Maka kita harus minta dalilnya Fa fa'ti Coba Datangkan dalilnya apa, kok kamu bisa berpendapat bahwa wadah yang terbuat dari tanah liat itu hukumnya haram? Aina dalil, mana dalilnya? Kalau ternyata kita tidak mendapatkan dalil tentang pengharaman tersebut, berarti kembali kepada hukum, kepada hukum asal. Kenapa dilarang diharamkan? Ya, karena ada dalilnya dari Sunnah, dari Rasulullah SAW la fi Ingat yang diharamkan di sini adalah wadahnya. Sebenarnya bukan makanannya. Maka kalau memang kita dapatkan ada suatu makanan, ada suatu minuman yang terdapat di suatu bejana yang terbuat dari emas dan perak, secara otomatis makanan dan minuman itu menjadi haram. Gak boleh dikonsumsi. Ini karena wadahnya. Tapi berbeda lagi, awalnya makanan dan minuman itu jika berada di wadah emas dan perak, oke, okay, lalu kita pindah di tempat gelas biasa, gelas kaca, maka makanan dan minuman itu kembali kepada hukum asal, yakni halal. Jadi jangan sampai salah faham, setiap makanan minuman kalau diletakkan di wadah yang terbuat dari emas dan perak berubah menjadi haram. Haramnya bukan karena makanannya, tapi karena wadahnya. Tapi kalau dipindah, misalkan ini ada air zam-zam. Karena saking kayanya, mocinya, ceretnya, itu terbuat dari emas dan perak. Subhanallah. Karena saking kayanya ya. Kemudian lalu air zam-zam dituangkan di situ. Sudah air zam-zam yang aslinya suci, bersih, dan banyak manfaat. Kalau di, sudah ditaruh tempat itu sudah terlarang bagi kita, terlarang untuk dikonsumsi wadahnya ini, makanya perlu di, dipindahkan. Jadi kita tekankan lagi, baik bejana itu terbuat dari besi, tembaga, kuningan dan lain-lainnya itu halal dan mubah digunakan, semuanya boleh. Cuma yang menjadi perbedaan pendapat bagi para ulama adalah bagaimana hukumnya jika emas dan perak itu tidak diperuntukkan untuk makan dan minum. Sebagai hiasan mungkin ya. Sebagai hiasan atau sebagai tempat yang lainnya, tempat obat, tempat apa. Di sini memang ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan jumhur haram, mutlak gak boleh. Semuanya nggak boleh. Baik itu dibuat untuk makan minum, dibuat penyimpanan obat, dibuat untuk hiasan, dibuat untuk menyimpan menyimpan mungkin sesuatu yang berharga, tetap hukumnya adalah haram secara mutlak. Kemudian ulama yang lainnya berbeda pendapat seperti Syekh Ibnu Utsaimin Kemudian juga az dan ulama-ulama yang lainnya Imam Syaqani dan Sunani, mereka berpendapat masih diperbolehkan. Ya masih diperbolehkan dilihat dari kebutuhannya ingat ya dilihat dari kebutuhannya karena sesuatu itu dikembalikan kepada hukum asal haram di sini nanti ya ternyata Rasulullah juga pernah minum dari ceret yang ada peraknya kenapa boleh nah disinilah para ulama menjelaskan faedah yang bisa kita ambil ya <tuh> Larangan dan makanan dan minum dengan menggunakan wadah bejana dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini jelas, ulama sepakat. Ya, faedah pertama, ulama telah sepakat tentang pengharaman wadah makan dan minum yang terbuat dari emas dan tembaga. Ini sudah, cuma perlu diketahui, kita sampaikan berulang-ulang. Haram itu ada dua. Hal ada dua jenis: ada haram secara zatnya dan ada haram secara, atau apa namanya, karena wasilah. Kalau haram secara wasilah, maka hal ini bisa dilakukan kalau ada kebutuhan. Ingat ya, kalau haramnya wasilah, maka suatu ketika boleh dilakukan, boleh dikerjakan, kalau memang ada kebutuhan. Beda dengan haram lidatnya. Kalau haram zat secara zat, maka bagaimanapun keadaannya, kita nggak boleh untuk menggunakan atau mengkonsumsi, kecuali kalau kita nggak menggunakan mati. Jadi, contoh, emas dan perak. Emas dan perak ini haramnya zatnya atau kewasilah. Tentu kita katakan emas dan perak ini karena wasilah. Pengharamannya karena ini adalah makanan atau tempat wadah untuk penghuni surga, bukan untuk di dunia. Di dunia itu adalah orang-orang kafir. Memang ini untuk orang-orang kafir kita nggak boleh untuk menyerupai mereka tasabu kepada mereka. Ada kesombongan di situ, ada sifat uh, tabzir. Tabzir itu boros, tabzir itu sia-sia, ya terlalu berlebihan. Ini namanya wasilah. Sedangkan seumpama seseorang menggunakan wad, selain e, emas dan perak ini bukan untuk wadah Ya itu boleh-boleh saja Seperti para wanita juga menggunakan perhiasan dari emas Berarti bukan that, emasnya yang haram Tapi ini tadilah wasilahnya yang menjadikan orang itu dilarang Contoh lagi yang lain sutra Sutra nggak boleh dipakai oleh orang-orang laki-laki Jelas itu larangan tapi masih diperbolehkan untuk para wanita. Ini namanya Pak, bedakan dengan haram yang zatnya seperti homer. Homer itu secara zatnya memang haram. Sedikit banyak apapun itu bentuknya tidak boleh dikonsumsi. Tapi tadi emas, perak, sutra haram bagi laki-laki. Tapi Osman pernah memakainya untuk dalam rangka terapi karena dia kena sakit gatel-gatel maka boleh untuk di, dilakukan karena bu butuh beda dengan darurat butuh dengan darurat itu beda kalau butuh ya memang ketika sangat dibutuhkan hukumnya diperbolehkan kalau darurat kalau nggak pakai itu pasti mati itu namanya darurat sama berobat dengan sesuatu yang haram, homer. Walaupun itu ada manfaatnya, tapi kalau kita tidak minum itu nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Kita bisa berobat dengan yang lainnya. Jadi banyak harus dipisah-pisahkan, dipilah-pilahkan. Mana yang secara zat, mana yang secara wasilah. Kalau secara wasilah, lo ternyata Rasulullah pernah minum. Katanya larangan, nggak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tapi di hadis yang lain, kenapa Rasulullah minum dari wadah yang ada tempelannya perak? Itu menunjukkan karena tembelan itu dibutuhkan untuk bejana tersebut, maka itu diperboleh diperbolehkan. Jadi sekarang untuk menghukumi haram-haram itu kita harus ya tahu perinciannya. Bukan emas peraknya yang itu zatnya haram ndak tapi bagaimana kita menggunakannya bagaimana kita memakainya. Ya tentunya pembahasan fikih itu terkadang memang agak sedikit jelimet. Agak sedikit jelimet karena harus paham kaidah-kaidah. Kok idah. Ya dalam hal haram saja seperti memandang wanita. Nah, itu haram. Haram karena mengantarkan wasilah untuk kita terjatuh dalam perbuatan zina. Tapi kalau dibutuhkan seperti nazar, kita butuh untuk melihat calon kita, maka itu diperbolehkan. Seperti Mama Malik juga ada ruksa ketika kita jual beli. Nah, untuk melihat meyakinkan oh ini adalah wanita. Ketika dibutuhkan itu diperboleh diperbolehkan. Tapi kalau tidak ya sama hukumnya. Enggak boleh kita melihat. Karena bukan mahramnya. Jadi itu hukum dasarnya biar kita eh, bisa menghubungi segala sesuatu itu ndak serampangan. HP misalkan. Tapi kira-kira apa hukumnya? Oh mubah ya sudah kalau mubah. Kalau ada haram, apa dalilnya? Karena segala sesuatu di muka bumi ini ya, ya halal. Kecuali ini alasannya ini ini adalah ya dalilnya ya sudah. Itu harus kita pelajari nanti ya babnya tersendiri. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari pembahasan kita adalah hukum ini berlaku umum baik laki-laki ataupun perempuan larangan menggunakan keduanya untuk makan dan minum ini sifatnya umum baik bagi laki-laki ataupun bagi bagi perempuan <tuh> beda dengan sutra ya, beda dengan perhiasan kalau perhiasan larangannya khusus untuk laki-laki tapi perempuan diperbolehkan tapi wadah dua-duanya dilarang nggak boleh larangan dan hukum haram dalam menggunakan wadah dan perabotan yang sebagian ulama mengharamkan perabotan ya dari emas dan perak itu pemakaiannya bersifat umum ini sebagian pendapat namun tadi pendapat yang disebutkan oleh sayabruaimin beliau menguatkan tentang diperbolehkannya selain untuk wadah emas dan dan perak Ungkapan fa innaha lahum dunya maksudnya barang siapa menggunakannya maka ia telah menyerupai orang-orang non muslim karena mereka memang menghalalkannya. Orang-orang kafir menghalalkan semuanya di dunia tanpa ada larangan. Menggunakan emas dan perak itu memang tidak ada larangan bagi orang-orang kafir. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk dari kaum tersebut minhum. Dan tentunya Islam melarang bagi kita untuk menyerupai dengan kaum-kaum kufar. Orang-orang kafir. Kita disuruh menyelisihinya ungkapan tersebut adalah fa'innaha lahum dunia maksudnya kita nanti orang-orang mukmin, tempatnya kita nanti di surga baru boleh menggunakan emas dan perak. Di dunia kita sabar dulu, karena nanti balasannya kelak di akhirat. Dan orang-orang kufar, mereka yang akan mendapatkan seksa di neraka. Kalau mereka di dunianya menghalalkan emas dan perak, maka di surat Al-Kahfi, ayat yang ke-29, surat Al-Kahfi ayat ke-29 dijelaskan wa iyastaghitsu yughatsu bima inkal muhli yashwil wujuh wa sa'at maka sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim yakni neraka yang gejolaknya mengepung mereka dan jika mereka meminta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah, membakar wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itu orang-orang kafir. Mereka di dunia bebas, nggak ada larangan Memang adunya si jenulil mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wajah natulil kafir dan surga bagi orang-orang kafir. Bebas mereka bisa untuk menikmati fasilitas semua yang ada di muka bumi ini. Baik itu makan babi, baik itu makan kho ah, minum khomer, baik menggunakan wadah dari emas dan perak. Memang mereka bebas. Sedangkan kaum mukmin itu tidak bisa bebas. Terpenjara karena banyak aturan. Tapi kelak di akhirat kebalikannya. Nanti orang-orang mukmin cawannya, tempat minumnya, seloginya, semuanya dari emas, perak, permata, dan halal semuanya. Ganti di akhirat orang-orang kafir Ya mereka air minumnya dari besi yang mendidih Pewanas yang bisa menghanguskan wajah-wajah mereka Yang bergejolak di perut-perut mereka Itulah ancaman yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang kafir Dan kita dilarang untuk mencontoh Ataupun meniru gaya-gaya mereka Kemudian hadis yang kedua Alladhi yashrabu fi ina Inna ma yujarjiru fi batnihi naro jahannam Muttafaqun Dari Ummu Salamah Orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak Sesungguhnya dia telah menuangkan api neraka di dalam perutnya Yujarjir adalah suara jatuhnya air di dalam perut seekor onta itu namanya makna yujarjir turunnya siksaan di dalam perut orang yang meminum minuman dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak ini ancaman yang sangat menakutkan bagi mereka nanti ya suaranya bergemuruh bergejolak di perut itu Ya kalau kita dengar orang lapar gitu, orang lapar pasti ketika mereka lapar itu perutnya kedengeran kerucuk kerucuk. Tapi nanti di akhirat itu kak gejolak, gejolak api di dalamnya itu menggelegar. Itu bentuk sisaan bagi orang-orang yang dulunya waktu di dunia meminum yang terwadah yang terbuat dari emas dan tembaga. Diharamkan minum dengan wadah yang terbuat dari perak juga dari emas lebih utama. Jadi ancaman yang keras bagi orang minum minuman dari wadah yang terbuat dari perak dan emas. siksanya itu sangat berat. Di dalam hadis ini ada ketetapan balasan amal perbuatan di akhirat dan menetapkan adanya siksa neraka di hari kiamat. Ini adalah perkara yang wajib diyakini dan sudah menjadi maklum bid Di sini Syekh Basam menjelaskan di dalam hadis ini ada ketetapan balasan amal perbuatan kelak di akhirat dan menetapkan adanya siksa berbeda dengan pemahaman orang-orang kafir orang-orang ateis mereka meyakini tidak ada kehidupan lagi setelah kematian kalau sudah mati ya sudah menjadi tanah tidak akan dibangkitkan lagi maka mereka pun nggak ada beban nggak ada tanggung jawab mereka bebas ketika hidup di dunia karena mereka meyakini betul tidak ada hari perhitungan tidak ada hari Yaumul Kumul Hisap nggak ada hisap sudah mereka tidak meyakini kalau mereka dibangkitkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan waktu di dunia yakin betul makanya ngapain hidup sekali di dunia dibikin susah ya mereka pun tanpa ada aturan tanpa ada uh, hukum ya mereka bebas orang-orang ateis dan orang-orang kafir. Karena mereka menyangka sudah nggak ada siksaan nantinya. Saya berlaku zolim, saya mencuri, saya minum homer saya melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar ham, bebas bagi mereka. Karena mereka yakin kalau tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Dan tidak mungkin dibangkitkan kembali setelah kematian. Sekarang kita sampai hadis yang ke-16 tentang bab ihab sekarang. Ida dubihol ihab tohu tohuro. Apabila kulit itu sudah disamak, maka kulit itu menjadi suci. Sekarang kita bab samak menyamak, ya. An ibni Abbas rojiallo anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas. Di sini ada tiga hadis. Apabila kulit binatang telah disamak maka ia telah suci dan di dalam ini riwayat hadis riwayat muslim dan riwayat imam arbaah terdapat lafat yang berbunyi kulit binatang apa saja yang disamak di bahu juludil tuhuruha jenis kulit apa saja di sini ya ayuma apa saja jenis kulit kulit apa saja kalau disamak maka itu Hukumnya menjadi suci Nanti kita sebutkan Proses menyamak itu seperti apa Ya mengenai Teknik cara untuk menyamak Dubikal <tellan> julu dilmaita Hadis yang 17 dari Salamah bin Muhabbak Diba'u <tellan> juludil dilmaita Tuhuruhah Menyamak kulit bangkai Adalah Cara mensucikan kulit tersebut Kalau ada bangkai Cara mensucikannya adalah dengan disamak karena kalau nggak gitu najis ibab masalah samak ya disebut bangkai itu ada dua sebab sebut bangkai itu karena ada dua sebab pertama mati karena tidak disembeli itu disebut sebagai bangkai misalkan tertabrak atau kecelakaan atau mati dengan sendirinya karena sakit maka itu namanya bangkai yang kedua disebut bangkai jika hewan tersebut disembelih tapi bukan dengan cara yang syar'i tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala meskipun sudah disembelih tapi kalau tidak disebutkan nama Allah itu juga namanya tetap bangkai misalkan contoh ya orang-orang luar negeri non muslim untuk untuk membunuh atau menghilangkan nyawa ayam itu dengan cara diuntir kepalanya kemudian ditarik kemudian dimakan. Gitu. Ada juga mereka langsung dipotong lehernya, tapi tanpa mengucap bismillah. Tetap saja itu disebut bang bangkai. Kalau matinya bukan dengan cara penyembelihan syari, maka hal itu disebut sebagai bangkai. Hukum daging bangkai sendiri haram. Namun ada bagian tubuh bangkai yang boleh kita ambil manfaatnya, yakni kulit atau orang Jawa bilang lulangnya. Kulit bangkai menjadi halal dan bisa dijual dengan syarat harus melalui prosedur yang sudah diterangkan di dalam kitab-kitab fikih. -kitab Cara menyamak itu supaya apa kulit itu menjadi bersih, menjadi suci, itu ada tekniknya, ada caranya disebutkan dalam kitab fikih itu loh dan kitab-kitab yang lainnya. Dan di sini ada rangkuman beberapa kulit yang bisa dimanfaatkan. Contoh ada, ada tiga pembagian. Kalau binatang itu ya boleh disembeli dan boleh dimakan halal, maka kulitnya ketika disamak itu adalah suci. Ini yang pertama. Seperti kambing, sapi itu, itu disamak suci. Yang kedua, binatang itu enggak boleh dikonsumsi. Memang haram. Memang haram ya. Dan itu dihukumi najis. Tetap, walaupun disamak tidak bisa merubah kondisinya. Ya, seperti halnya babi. Ada yang ketiga, binatang itu yang enggak boleh dimakan, haram. Dan ketika dianun najis, tapi masih boleh dan mubah halal hukumnya seperti kulit ular kemudian apalagi macan ya untuk tas-tas itu loh tas ular sepatu ular kalau sudah ada proses samak maka itu boleh untuk di ya dibawa boleh untuk di apa namanya dipergunakan tapi hati-hati tetap itu harus kita ketahui samaknya cara mengulitinya dan mengulangnya kalau nggak gitu ya kita berarti membawa sesuatu yang najis nggak boleh harus berhati-hati ya bagaimana kita tahu proses cara penyamakannya adapun tata cara menyamak menyamak itu menguliti itu loh pak ya kulit itu loh bangkai itu kan harusnya hukumnya kan nggak boleh gitu ya najis ini masih boleh untuk diambil manfaatnya dimanfaatkan dengan cara disamak yang pertama, langkah-langkah tata cara untuk menyamak adalah menghilangkan sisa-sisa daging yang menempel pada kulit. Biar tahu dulu proses penyamakannya ya. Ada biawa, ada harimau itu, kemudian dan hewan-hewan binatang yang lainnya. Itu cara penyamakannya harus sisa-sisa daging itu dibersihkan. Biar nanti nggak bau dan nggak membusuk. Lebih-lebih lagi nanti ini mau idul kurban ketika mau idul kurban banyak sekali kan ada sapi kulitnya mungkin ada yang mau memanfaatkan buat jidor atau yang memanfaatkan buat rebana atau yang semisalnya maka langkah pertama harus menghilangkan sisa-sisa daging yang menempel pada kulit yang bisa mengakibatkan pembusukan kulit tersebut dibersihkan dulu di prosesnya ada nanti pisau yang tajam sekali Kemudian kita bersihkan, kita sisik kata orang Jawa, disisik terus sampai dagingnya bersih, tinggal kulitnya tok. Yang kedua, setelah dibersihkan, beri cairan yang berasa sepet ataupun yang asam seperti cuka, daun jeruk atau barang-barang yang memang sifatnya bisa membersihkan seperti itu biar bersih. Kemudian direndam tiga atau empat hari, ditunggu memang prosesnya. Nanti kalau ada proses pesamak, samak itu kalau mereka yang punya pengrajin kulit biasanya seperti itu keadaannya. Mengumpulkan kulit Kemudian dipisahkan daging-dagingnya, lalu diberikan kayak cuka, air jeruk, air kapur. Itu direndam dulu, dimasukkan biasanya ke dalam ruangan 3 sampai 4 hari. Setelah itu dibilas dengan air yang suci, dibilas dengan air yang bersih. Baru kemudian dijem dijemur di tengah terik matahari itu proses sama menguliti ya agar bisa dimanfaatkan kan ada jaket kulit ada sepatu kulit ada sabuk yang terbuat dari kulit ini prosesnya kalau ada sedikit saja daging yang tersisa nanti akan menjadi bau busuk oh, benar-benar dibersihkan nah, kayak, Kak ular tadi ya ya hati-hati walaupun itu uh, boleh dimanfaatkan kalau disamak kalau penyamakannya nggak sempurna atau nggak disamak ya tidak boleh nantinya. Tas-tas. Maka di hadis yang selanjutnya. Hadis yang ketiga. Dari hadisnya Maimunah. Radiyallahu ta'ala anha. Qalat. Marran nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Bishatin. Ya jurrunaha. Qala. Lawa khottum. Ihabaha. Faqalu. Innaha maitatun. Qala. Yutahiruha. Alma'u walqaradu. Dari Maimunah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melewati seekor kambing. Yang telah diseret oleh suatu kaum. Rasulullah bersabda, "Lau Kalau saja kalian ambil kulitnya. Faqalu sahabat itu kaum itu menjawab, "Innaha maitatun." Ia adalah bangkai. Hei Nabi, ini lo bangkai. Ini namanya bang bangkai. Faqala halma wal Rasulullah menjawab, air dan daun akasia bisa untuk mensucikan. Walaupun itu sudah mayit, Walaupun sudah bangkai gitu. Manfaatkan. Karena masih bisa itu dengan cara apa? Ya dengan air dan daun akasia. Alkorot itu akasia. Kulit bangkai yang tidak bisa disamak ya babi. Imam ulama sepakat bahwa kulit babi tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya. Adapun kulit ular, buaya, harimau masih bisa diperbolehkan untuk diambil manfaatnya dengan catatan harus disamak terlebih dahulu. Faedah yang bisa kata ambil dari hadis ini. Menyamak dapat menyucikan kulit kambing yang telah menjadi bangkai dan hewan-hewan lainnya yang halal untuk dimakan. Ini kemumen hadis. Hadisnya tadi jadi yang awal-awal ya, hadis-hadis yang awal-awal segala sesuatu dubihal ihab fakod apabila kulit binatang itu sudah disamak, maka dia telah suci. Di hadis ini, tidak dijelaskan secara terperinci. Pokoknya semua binatang, semua hewan, kalau sudah disamak, itu telah suci. Nah, ini para ulama memberikan istilah, ini umum, tapi untuk khusus sifat. Umumnya, untuk hewan yang boleh dikonsumsi, yang halal. Maka setiap hewan yang boleh dikonsumsi, yang halal, maka ketika disamak itu menjadi suci. Ya kayak sapi, kerbau, ada Pak ya jaket dari kulit kerbau itu biar anget ya. Ada dari wol, ada dari kambing, bir, apa? biri-biri, kambing domba itu ya. Iya. Itu semua boleh karena bisa untuk dimakan. Tapi yang tidak boleh untuk dimakan tetap nggak boleh dan tidak suci untuk disamak. Jangan sampai mempergunakan perabotan ataupun eh, apa namanya ini ya aksesoris yang terbuat dari babi. Selama lamanya nggak bisa kalau dipergunakan, walaupun di disamak. Menyamak dibolehkan dengan benda benda apa saja yang dapat menyapu sisa-sisa kulit, memperbaiki dan mencegahnya. Ya tadi kan boleh dengan air dan akasia Daun akasia Bisa juga dengan kulit delima Bisa juga dengan kulit jeruk Ini namanya untuk menyamak Jenengan kalau nggak praktek Itu masih bingung Bagaimana cara menyamak Nah mumpung ini kan mau mau idul adha Kurban Ambil kulit binatang satu Ya kulit sapi ataupun kulit kambing Praktekkan nanti Bersihkan dulu Daging-dagingnya baru kasih cuka atau apa, dikeringkan di petenteng kalau orang Jawa bilang. Dikeringkan, dipaku sampai, jangan kendor, semua e, singset gitu rapet, baru direndam lalu setelah itu dijemur. Sudah jadi nanti insya Allah. Sambil kalau kambingnya bulu-bulunya tentu harus dibersihkan. Hadis di atas, yang disohkan oleh para ulama, yang dihasankan oleh juga beberapa pakar alih hadis syad yang berarti seekor kambing Rasulullah mengajarkan ya di dalam hadis ini untuk bagaimanakah cara memanfaatkan sesuatu karena Islam membenci dan melarang mengharamkan sifat tabzir sifat tabzir yang menyia-nyiakan jadi Nabi benar-benar memberikan anjuran pelajaran kepada para sahabatnya Meskipun itu sudah menjadi bangkai Tapi kita bisa untuk memanfaatkannya Makanya perkataan Nabi itu Lau akhottum Ya Al ihab seandainya kalian itu loh bisa memanfaatkannya itu masya Allah luar biasa isyarah il anan najasa yuradu muzilin al nabi ala maliyah faedahnya adalah nabi itu Hirsun Nabi ala maliyah Semangatnya Nabi untuk mengajarkan penjagaan terhadap harta kepemilikan Wa adamu atul amwal Dan larangan untuk menyanyiakan harta Ketika dipampangkan, diperlihatkan kepada para sahabat Ketika ada bangkai seekor kambing Mereka kan kayak tidak menghiraukannya Tapi Rasulullah Tafi'u ubiha memberikan himbauan agar mereka bisa untuk memanfaatkannya apa dengan kata apa Rasulullah mengatakan lau akhtum ihaba seandainya kalian ambil kulitnya dengan cara disama lalu mereka pun juga belum puas para sahabat mereka mengatakan Lo iku mayit, iku bangkai wahai Nabi. Maksudnya mereka itu pengen, pengen memastikan dan juga pengen menekankan kepada Nabi. Masih bisa enggak ini di, dimanfaatkan ini lo sudah bangkai nah, nabi tetap memperbolehkan itu menunjukkan penjagaan harta penjagaan kepemilikan agar jangan sampai kita menyia-nyiakan faedah selanjutnya husnud dakwatin nabi Shallallahu alaihi wasallam haisu lam yubashir amarahum bi li'annahu ya'lam annahum inna mataraku istiqdaron laha. Bagaimana tata cara bagusnya dakwanya Nabi kepada para sahabat. Beliau, <coughs> beliau tidak langsung memerintahkan kepada sahabatnya ambilen itu, gitu ya. ambilen samakan, tidak cuma memberikan isyarat lo akhutum bil ihab. Seandainya kalian lo mau mengambil kulitnya, kan ini bentuk-bentuk Kayak sindiran gitu ya Bentuk diajak berpikir Eman, sayang Ini lo kambing sudah jadi bangkai Seandainya kalian mau mengambil kulitnya Untuk jadi bermanfaatkan Itu kan bagus nah, Tapi nggak langsung Nabi ngomong lo ihaba Seandainya kalian mau Mengambil kulitnya saja Ini bentuk dari bagusnya dakwah Rasulullah Gak langsung tas-tas Enggak langsung dihukumi tapi Rasulullah adalah tipe orang yang menjaga perasaan bagi para sahabatnya sampai-sampai bahasanya itu loh Pak dijaga ditata hei ambilan itu sayang itu tapi Nabi tidak seandainya kan enak toh dimanfaatkan padahal Nabi itu mengerti tahu mereka tidak bisa memanfaatkan kambing tersebut karena mereka jijik karena sudah menjadi bangkai gitu loh wah oh, bangkai dapat pak no mana eh? sih mau dapatkan lagi kalau sudah bangkai sudah jadi bangkai aja nggak usah diapa-apain karena jijik sudah ya maklumlah pak kalau ada bangkai tergeletak kan ya agak bau nanti ya, pasti dikirain itu adalah ya perkara yang menjijikkan sehingga mereka nggak mau menyamaknya Padahal itu masih bisa dimanfaatkan. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam karena la ilamul ghaib wal nandur li kaulihim inna ma maitatun. Falyasihu an nakhudha dil illah min al hadis li an ashaba akbaruhu fi hada nazar. Lakin fi dalilun ala jawasi mujadalatil alim aladhi yaksa ayaku nakhfiun alaih baktu syaitan bihi. Ini namanya beradabnya seorang murid kepada guru ingin memberikan kepastian. Bener enggak sih kambing ini boleh dimanfaatkan? Maka beli mereka seolah-olah untuk memberikan kepastian kepada Nabi. Nabi ini sudah mayit, ini sudah bangkai, masih bisa enggak? Nabi tetap memper memperbolehkan. Dan ini bukan kok termasuk debat bukan termasuk orang yang eh, apa namanya suul adab terhadap gurunya anan nabi karena wal nandur liqaulihim ada yang juga mengatakan ya memang yang benar nabi itu tidak mengetahui perkara gaib sehingga mereka mengabarkan ini sudah mati menjadi bangkai dari hadis-hadis ini tadi dari bab masalah penyamaan disamak ya di dibak disamak yakuna mazilan lil haqqi kariha tujuannya untuk menghilangkan najis yang ada di bangkai sekaligus untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dan yang menyengat ini dohirnya hadis seperti itu dohirnya setiap apa yang disamak pasti menjadi suci. Tapi tadi ada perinciannya tadi ya. Itu bagi binatang yang masih boleh dikonsumsi dan boleh dimakan. Yang nggak boleh dimakan, ya itu tadi ada sedikit uh, perinciannya. Orang-orang mengatakan kalau kambing, eh kok kambing, anjing sama babi selama lamanya nggak bisa disamak. Tetap hukumnya najis. Tapi selainnya seperti ular, macan itu masih diperbolehkan ada rusuh. tapi kita harus berhati-hati ketika menyamaknya kita harus tahu prosesnya benar-benar bersih ya dari najis soalnya kalau kita nggak dijemur nggak kering ya tetap najis itu nyamaknya itu jadi sudah tahu ya gambaran menyamak itu menguliti binatang kulitnya itu loh Adang di air keras gitu kayak kaku gitu ya. Ada memang yang dimanfaatkan untuk untuk ini tas, ya untuk sepatu, untuk ikat pinggang dan untuk yang lain-lainnya. Hadis-hadis yang menjelaskan sama gitu tadi, antar satu dan yang lainnya menjelaskan saling melengkapi, bukan kok malah bertentangan. Kata adik yang jadi yang hadis terakhir tentang Nabi melewati suatu kambing itu penjelas. Penjelas bahwa yang masih diperbolehkan untuk disamak, yang mereka, yang hewan itu sudah menjadi bangkai tanpa penyembelian yang sari maka itu masih bisa dimanfaatkan dengan disamak. Jadi kesimpulannya tadi ya, awal awalnya, jadi prosesnya samak harus membersihkan daging-dagingnya terlebih dahulu dari kulit, baru kemudian dikasih benda-benda yang sepet atau yang asam seperti cuka ataupun jeruk uh, kulit jeruk atau yang semisalnya yang ketiga rendam dengan air yang bersih sampai tiga dan sampai empat hari yang keempat baru dijemur poin yang kedua <tuh> bangkai itu masih bisa dimanfaatkan dengan cara disamak definisi bangkai itu berarti ada dua tadi yang pertama hewan yang mati dengan sendirinya, mati bisa juga dengan terpeleset, terpelanting, tertabrak, atau mungkin karena sakit, atau langsung jatuh tergeletak. Yang kedua, sebut bangkai adalah jika penyembelihannya tidak dilakukan dengan penyembelihan syari. Kemudian, yang ketiga, faedahnya tadi, bermacam-macam binatang yang bisa dimakan, dikonsumsi, maka disamak menjadi suci. Ada binatang yang disamak nggak bisa suci tadi seperti babi dan anjing. Kemudian bisa tetap najis yang nggak boleh dikonsumsi, yang nggak boleh dimakan, yang nggak boleh disembelih secara syari, seperti ular, macan, harimau ataupun singa. Tapi masih bisa dimanfaatkan di sama asalkan bersih, dikeringkan tidak tidak basah. Jadi itu kajian kita dari beberapa hadis. Dari bab yang pertama larangan untuk makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan tembaga. Tapi kalau nantinya makanan tersebut dipindah ke tempat yang lain, plastik, piring, mangkok, maka makanan dan minuman itu kembali menjadi halal. Yang menjadikan hilaf penel ulama. Jika lo emas dan perak, bagaimana kalau buat perabotan? Bagaimana buat hiasan ilaf bainal ulama. Ustaz saya punya tas kulit ular asli, dulu belum paham ilmunya tentang hewan buas. Kulitnya itu najis, ya. Saat ini tas tersebut tidak lagi saya pakai, tersimpan di lemari. Aka, apakah boleh tas tersebut saya jual? Terus uang hasil penjualan uh, halalkah? jika dipakai untuk amal jazakullah khairan kasiro ya kalau kita lihat dari perinciannya tadi ya kalau kita lihat dari perinciannya bahwa kulit tadi kan terbagi ada beberapa kriteria tadi ya mana yang secara mutlak boleh ada yang ini tetap dihukumi najis dan ada yang tetap nggak boleh kalau memang seperti eh, teknik menyamaknya benar hewan yang mati karena sebab tidak sembeli kemudian seluruh hewan seperti ini itu masih bisa untuk dipakai sebenarnya asalkan memang penyamaannya itu benar-benar betul sesuai dengan kitab-kitab fikih dan itu menjadi halal dan bisa dijual dengan syarat melalui prosedur yang sudah diterangkan jadi halal sebenarnya sama ya tersendiri merupakan yaitu kulit binatang yang suci seperti kulit binatang sembilan kurban kulit binatang yang tidak suci, semisal kulit babi dan anjing itu mutlak najis. Nah, kulit hewan yang najis tapi bisa suci dengan cara sama, ya seperti ular tadi, kulit ular loh ya. Oh, tapi harus sama terlebih dahulu. Nah, kalau memang misalkan sudah dibeli, dijual kemudian buat amal, insya Allah boleh. Tapi kalau menurut ulama babi dan anjing tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya. Kalau yang lainnya ini masalah khilaf. Jadi ulama yang lain mengatakan memang tidak boleh bila kulit bangkai tersebut berasal dari hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Ini khilaf-khilafnya memang di antara para ulama berbeda-beda pendapat. Tapi yang jelas masih boleh untuk dipakai ketika tas sepatu dan aksesoris lainnya yang terbuat dari kulit bangkai. Cuma memang kita waspada. Kalau kita ingin membeli salah satu produk yang berbahan dari kulit hewan, Bila kulit tersebut berasal dari kulit hewan yang tidak disamak Samanya kita memegang benda yang najis Kita catat produk luar negeri itu kan kulit kulit binatang semua Ya, ya dari ular, walaupun harimau, buaya Ada ya kulit buaya Pak ya Itu kalau memang disamak boleh benda yang apa binatang yang tidak boleh kita makan alias haram hukumnya kalau memang sudah melalui proses samak itu tidak ada masalah boleh dipakai karena sudah nggak najis gitu loh. ya semoga bisa bermanfaat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh